Masalah Rohingya Pak Menteri ya. Ini tadi di majalah nasional fotonya besar sekali. Dan ini soal kemanusiaan Pak. Ya. Kami di Aceh di sana sekarang sudah ada 1.233 pengungsi Rohingya. Tersebar di beberapa titik, ada di Kabupaten Pidi, Aceh Utara dan Biren. Dulu awalnya memang masyarakat di sana menerima dengan tangan terbuka. Tapi kelama-lamaan ya, kami melihat ada sesuatu yang ganjil dari kehadiran mereka ke Aceh. Dan juga banyak hal yang terjadi sehingga menyeret beberapa orang warga kami ke ranah hukum dan mereka sudah dihukum karena ikut terlibat dalam perdagangan manusia. Nah karena itu kepada Pak Menteri saya berharap bisa menyampaikan kepada Presiden, kepada Menko Polhukam agar memindahkan mereka segera Pak. Ya, bukan kami tidak mau menerima, ya, tapi pindahkanlah mereka segera kemana saja Pak. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara ini atau di mana. Karena ketika kerumunan ramai seperti itu maka potensi penyakit itu bisa terjadi.